Halo YouTube, pada video kali ini saya akan ajak teman-teman semua untuk melihat suasana vaksin kedua COVID-19. Vaksin diadakan di Stadion Sempaja, Samarinda. Pagi hari yang antri sudah lumayan banyak. Seperti biasa, kita harus mengisi formulir yang banyak itu. Satu. Dua. Tiga lembar. Setelah mengantri, kita masuk ke antrian. Ini antriannya terlihat cukup panjang. Akhirnya kita sudah dapat tempat duduk, sekalian berjemur. Karena lumayan panjang dan lumayan lama. Sambil menunggu nomor antrian yang dibagikan dari Pak Tentara, kita udah dapat nih nomor 926. Dan antri lagi, karena dipanggilnya juga cuman sedikit. Tiap tiga orang dipanggil, sehingga antrinya lumayan lama. Kita udah di depan. Tidak lama lagi akan dipanggil. Kita udah mulai dipanggil. Dan sebelum masuk, ada pengecekan suhu tubuh. Jika suhu normal, kita diperbolehkan untuk ikut vaksin. Setelah masuk, maka kita antri di dalam. Ada dua pintu di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Tunggu dipanggil masuk ke dalam. Kita udah di dalam. Di sini ada beberapa meja, meja pendaftaran, observasi, meja screening maksud saya. Meja vaksin dan meja observasi setelah vaksin. Kita menunggu dipanggil. Kita dipanggil di meja pendaftaran. Dicek semua data-data, nomor telepon, nama, nomor KTP, dan seterusnya. Sambil menunggu antrian di meja screening kosong. Kita ke meja screening. Kita akan ditanya dengan data-data yang ada di dalam formulir. Juga dilakukan tensi. Setelah persyaratan memenuhi, maka kita pindah ke meja vaksin. Kita serahkan formulir di sini dan menunggu untuk dipanggil.
nanti dipakai di dalam. Kita tunggu. Hingga dipanggil. Setelah vaksin, kita menunggu untuk melakukan observasi setelah vaksin. 15-30 menit, jika tidak ada kendala atau efek yang timbul, maka kita diperbolehkan untuk pulang. Kita sudah bisa pulang, teman-teman. Waktu menunjukkan pukul 12 siang, antrian masih ada di luar, namun sudah lumayan berkurang banyak. Demikian video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.